Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nih ambil aku nih channel Mbok Daily. Bingung arep sarapan apa Lur. Duene iki. Saya mau menjajal mie super red super spicy. Kayak apa rasanya? Mari kita buka Lur. Dikasih bumbune. Nah, iki isinya itu dalamnya ada varian Lur, ada jamur kering, ada daun bawang kering. Acai mantep Lur. Kira mbah aku ngerti no, aku mau dewin di ruang edan. Kita kasih airnya. Secukupnya Lur. Cakeh ora enak. Dienet-enet dulu. Wah. Dan biarkan selama 2 hari dan besok kita makan. Panas Lur, panas. Kiminya sudah jadi. Diaduk-aduk. Airnya diaduk-aduk. Mari makan. Berdoa dulu. Mergo asale saka kene lho. Iki dominan kerasa kimchi. Kimchi sama pedas. Pedas gurih. Kita coba jamur keringnya. Tetap rasa jamur. Kuah ini merah. Cuman kuah merah kuah. Tapi yo pedesnya masih bisa dinikmati, enggak terlalu pedes yang banget gitu. Sama mie samyang itu pedesnya yang misalnya yang hitam itu
di bawahnya. Bawahnya sedikit. Dan semua mie merek di Korea itu enak ya guys ya. Nggak ada yang nggak enak. Dimakan tiap hari pun nggak enak. Kalau seperti Indomie gitu tuh enak. Terlalu banyak enak. Dan semua apapun kalau terlalu berlebihan itu juga nggak baik. Ini buat Lindo makan ini tuh seminggu sekali. Dari Rasulullah, adab makan sesuatu yang panas itu tidak boleh ditiup. Panas orang ditiup yang melocot. Btw ini sarapannya pagi ya guys ya, nggak ada telo pohung guys, telo pohung guys, telo untuk telo rambak si to aiko orang kelar empuk mbak mah tadi mbak ekor gawe susu ambil ngaman biskuit to aku gawe mie padahal mbak kan untungnya entek to guys jadi atos lah aku ya enak tak tahan kelawan. Jamur kering sama daun bawangnya itu yang bikin wangi loh. Ini ada juga cabai keringnya. Aja juga. Jamur kering, bukan daging kering. Sudah habis lor. Ini sebenarnya video ini Mbak Dirindol. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mbak Dirindol pamit. Mau jalan-jalan guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.